pengaruh ya, pengaruh untuk ajakan-ajakan melukai orang, merusak orang, menyerang orang lain ya, yang tidak dibenarkan oleh undang-undangnya. Kemudian para orang tua juga harus menyampaikan, artinya tetap memberikan masukan-masukan atau teguran kepada anak-anaknya, ditanya mau pergi kemana, mau kemana, berapa lama, harus tahu dengan jelas. Dan yang ketiga, jangan diulangi lagi untuk melakukan kegiatan dan pidana di kegiatan unjuk rasa ini ya. Karena sudah menemukan jelasan kemarin bahwa unjuk rasa itu atau penyampaian pendapat di luar umum itu tidak absolut, tetapi ada aturannya yang mengaturnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 98 ya, ada mengaturnya, dan juga ada diatur dalam peraturan Kapolri ya. Dan kalau itu masih nanti tadi saya sampaikan karena ada melukai ya, itu bisa dikenakan Undang-Undang KUHP ya, dari pasal 210 sampai 218 ya. Ya, itu teman-teman saya kan? Ya. Ya. Pelaku latar belakangnya. Ya, tadi kita melihat ada konferensi pers dari Polda Metro Jaya saat ini, dan tadi dikatakan bahwa itu yang kita lihat di mana polisi telah menangkap 257 pelaku kerusuhan. Ini adalah kabar terkini di mana ya, ini adalah para pelakunya. Ada tatuan juga. Jadi ada banyak yang tatuan. Ini sampel saja yang saya sampaikan. Satu tatuan ya, iya. Ada preman apa gimana, Pak? Hampir mayoritas dia tidak bekerja. Ya, tidak bekerja. Dan ini masih yang lain juga di dalam pemeriksaan dari dia. Asal dari mana, Pak? Asalnya? Dari luar Jakarta. Luar Jakarta. Terlibat emas. PPI. Ya, nanti kita akan menjadi bersama.